Masya Allah, siapakah gadis itu? Cantik sekali. Kayaknya saya harus mengirimkan surat untuk dia supaya saya tahu siapa nama dia. Oke, baik. Tidak dapat Adinda katakan betapa gembirangnya hati Adinda menerima surat kakanda itu. Sekarang seakan-akan sudah terbuka bagi Adinda suatu jalan ke arah tempat yang mulia yang telah lama terbayang-bayang kepada Adinda. Sunting seorang gadis, Bu. Siapa itu? Dia bernama Molek, Bu. Dia keturunan seorang bangsawan. Molek? Bukankah dia merupakan seorang bangsawan? Apa kau yakin ingin mempersuntingnya? Kita merupakan keluarga biasa-biasa saja. Saya sudah yakin, Bu, karena dia juga sangat mencintai saya. Bahkan saya pun mencintai dia. Sudahlah, Kak. Cinta saja yang menyembunyikan Molek. Kau sesuatu yang didasari dengan cinta akan bertahan lama. Baiklah kalau begitu, ibu mengizinkan kamu untuk mempersuntingnya. Minggu depan, kita akan ke rumah dia untuk melamarnya. Sungguh, Bu? Ya, ibu bersungguh-sungguh. Terima kasih, Bu. Saya senang mendengarnya. Ya. Assalamualaikum. Ada apa ini? Mohon maaf, Cesiti. Saya datang bersama rombongan saya ingin melamar Molek putri Anda untuk dipasangkan dengan Yasin. Tidak tahu malu. Memangnya kalian kaum bangsawan? Saya yakin, Jessity. Walaupun begitu, saya yakin sekali bahwa Yasin dapat membahagiakan Molek. Tidak bisa.
Molek hanya akan menikah dengan kaum bangsawan, berbeda dengan orang-orang uluan seperti kalian. Sudahlah, Ci, kita pulang saja. Kalau begitu, saya izin pamit, Cik Siti. Baiklah, aku setuju. Ya sudah, besok pernikahan harus segera berlangsung. Baik. Kak. Salam ini ya, hadir. Itunya terakhir. Kopi macam apa ini kau buat? Dasar isi tak berguna. Bikin kopi saja kau tak bisa. Tak bisa duduk menderita seperti itu. Kayaknya saya harus menjadi tukang nanas saja bisa menyelamatkan kamu.
Terima kasih.